persenggalannya Setijab ini diharapkan ada semacam gairah baru gitu, semangat baru untuk kita lebih kompak, lebih keras lagi bekerja, lebih apa, memacu untuk sama-sama berusaha menjadikan universitas ini seperti tadi harapan dari yayasan, bisa menjadi universitas yang unggul. Ya, unggul dari segala hal, jadi segala bidang. Nah, meskipun pejabat-pejabat ini baru ada yang baru setahun dilantik, bahkan ada juga yang baru beberapa bulan, tapi diharapkan kekompakan, semangat kerjasama yang tinggi, sehingga Widyatama ini bisa survive menghadapi tantangan global yang luar biasa, era disruptif di mana hal-hal baru itu bisa membuat usaha atau bidang pendidikan ini menjadi terpuruk. Tapi untuk supaya kita bisa menghadapi itu semuanya, kita adaptif ya, mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Sehingga dengan adanya pergantian pejabat ini, diharapkan ada proses penyegaran kembali lah, dari segi manajemen administratif maupun akademik. Sekiranya seperti itu. Ya, setelah Setijab ini barangkali saya harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas, khususnya tugas di Pusat Logistik dan Supply Chain Center Universitas Widyatama, di mana logik ini sekarang akan berorientasi kepada upaya untuk melaksanakan tiga hal. Intinya adalah mendukung kepada tridharma pendidikan, tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Khususnya di penelitian, kami akan sudah mempersiapkan untuk tiga hal yang bernama triple helix, yaitu akan mengajak mahasiswa Widyatama untuk melaksanakan penelitian di masyarakat, yang kedua juga membangun jejaring dengan pemerintah, dan yang ketiga itu melakukan pelaksanaan penelitian bersama dosen, khususnya di Universitas Widyatama, juga mungkin universitas dengan dosen-dosen yang di luar daripada Universitas Widyatama. Harapan kami barangkali kami bisa menjadi sebuah pusat kajian logistik yang memiliki keunggulan di bidang halal supply chain. Demikian barangkali harapan kami. Mudah-mudahan cita-cita ini bisa tergapai pada tahun 2025. Terima kasih. Semoga apa yang kami rencanakan bisa terwujud dalam waktu yang singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.